bagi apa? Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga pada akhirnya Indonesia menjadi satu negara maju. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara hari ulang tahun ke-74 tahun 2019 Merdeka Republik Indonesia di Mapolda Kepri. Mapolda Kepri menggelar upacara bendera hari ulang tahun ke-74 tahun 2019 Merdeka Republik Indonesia pada hari Sabtu 17 Agustus 2019 dengan tema SDM Unggul Indonesia Maju. Sebagai Inspektur Upacara Kapolda Kepri Irjen Pol Andak Budi Revianto SIK serta bertindak sebagai Komandan Upacara AKBP Agus SIK. Upacara diawali dengan pengibaran bendera merah putih sebagai pengibar bendera 3 orang Polwan Polda Kepri dan diikuti lagu Indonesia Raya. Kapolda Kepri membacakan amanat dari Kapolri Profesor Haji Tito Karnavian menyampaikan peringatan HUT RI ke-74 jadi momen bagi kita untuk bersyukur atas seluruh karunia Tuhan Yang Maha Kuasa. Yaitu peringatan HUT kemerdekaan Indonesia menjadi momentum bagi kita untuk berterima kasih pada seluruh pahlawan kusuma bangsa atas seluruh perjuangan, pengabdian, pengorbanan kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Menariknya, usai kegiatan upacara, Kapolda Kepri bersama Wakapolda dan para petinggi Polda Kepri menyalami seluruh serta upacara yang berada berdiri paling di depan secara bergantian. Bahkan ada yang memanfaatkan momen selesai upacara berfoto bersama dengan Kapolda Kepri. Demikian laporan Warta Kepri, Taufik Caniago. Bagi apa? Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga pada akhirnya Indonesia menjadi satu negara maju. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Warta Kepri TV melaporkan. Silakan like, share, subscribe, and comment.